Silahkan nanti nomornya Mas Dio kemarin sudah di video, nanti saya kasih lagi nomornya Mas Dio di kolom deskripsi ya, tanda panah video bawah, pencet di situ ada nomornya Mas Dio. Ini sahabat bonsai. Nih perkebunan Anting Putri ini dari bahan stekan ini. Nah, nanti kita akan tanya lebih lanjut teman-teman. Ini stekan Anting Putri. Kita akan coba. Ini memang Anting Putri lagi booming-boomingnya juga di Indonesia ya, di kalangan bonsai Indonesia. Oke. Ini stek langsung atau ditanam di polybag dulu Mas Dio? Stek tanam di polybag kurang lebih satu bulan baru buat, di ground ini ya buat itu akar, baru di ground ini kan buat program. Iya programan akar ya. Ini ya tuh, lihat teman-teman biar mantap programan akarnya, jadi kita polybag dulu. Oh gitu, iya nih sahabat bosa. Woi keren, dia stek aja ya, stek aja teman-teman. Kemarin di video Mas Tama ya, di video Mas Tama dijelasin memang stek air aja bisa itu. Nah ini salah satunya ditunjukkan sama Mas Dio. Ini setelah di stek program nakarnya nih, teman-teman lihat sendiri nih keliling nih. Karena lebih mudah. Lebih mudah ya Mas Dio ya. Ya. Ini kalau cangkuan kecil kayak gini nih berapa Mas Dio? 7-8 ribu. 8 ribu teman-teman. 7-8 ribu. Tapi insya Allah bisa nego lah ya Mas Dio ya. Masih bisa. Bisa nego teman-teman. Mas Dio ini menyemangatin teman-teman pemula. Nih. Masih. Beliau ini masih SMA loh, SMK kelas 3. Nah ini teman-teman, kalau ini 300-400 ribu teman-teman, nanti nego aja ya sama Mas Dio. Ini saya ambilkan gambarnya buat teman-teman. Ini matangnya besar teman-teman ya, ini 300-400 ribu. Silahkan yuk kita ngeliat yang 100 ribu teman-teman. Ah ini teman-teman yang harga 100 ribu ya Mas Dio ya. Iya benar, ini harga 100 ribu teman-teman. Silahkan teman-teman yang pingin minat di lobby Mas Dio, nanti di kolom deskripsi ya. Ini boleh ini kita lihat nih. Ini nah, programan ini. Udah program. Ini udah programan akar teman-teman. 100 ribu. Ini bisa dibuat small ya atau mami ya Mas Dio ya. Ya ini salah satunya seperti ini teman-teman. Ini udah programan akar teman-teman. Udah. Ini sudah ciri-cirinya ya. Apa tanahnya gundukan begini, ini udah programan akar ya. Udah. Ini udah keliling, tanaman teman-teman. Baru. Tuh. Bisa dilihat ya. Nah, ini harga kisaran berapa Mas Dio? Untuk harganya sendiri ini yang di harga 200. Ini harga 200, harga sedang teman-teman. Yang dari cangkok ya? Cangkok. Ini cangkok yang kemarin ya video teman-teman kita ngelihat ya. Cangkok lebih ini cepat. Dari cangkok. Cangkok lebih cepat, akarnya juga udah banyak teman-teman, kuat ini. Ah ini harga berapa Mas Dio? Batangnya gede-gede teman-teman. Tuh ya. Lebih. Sebesar jari telunjuk lebih ini. Tuh, teman-teman sebesar jari telunjuk lebih ini. Ini kawan ini memang tukang sensor-sensor ini, mana yang bagus dibawa sama dia. Ya Mas Tama. Iya. Dia udah paham betul sama bonsai. Orang-orang itu ya udahlah 200 deal. 200 batang gitu. 200 batang dia. Sekali ngambil 200 batang. Mas Dio, sebelah sini Mas Dio. Karena ya. Kalau takut jangan berani-berani, kalau berani jangan takut-takut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otakanan, salam bahagia selalu sahabat. Sahabat, saya masih di lokasi ya. Video yang kemarin, video Mas Dio di hutan Anting Putrinya sudah kita upload. Sekarang kita masih sama Mas Dio, kita minta diantar bahan buat teman-teman yang mau budidaya. Ini ada bahan yang 8 ribuan kecil-kecil teman-teman. Ya Mas Dio ya, ada ya, Mas Dio ya. Ada. Yuk kita bisa digait Mas Dio. Come on sahabat bonsai, ini 8 ribuan. Teman-teman yang mau mulai budidaya nggak lama kok, nggak lama Mas Dio ya, nggak lama. Setahun sudah bisa panen teman-teman. Silakan mau diborong-borong, silakan. Mas Tama ikut nggak? Ayo Mas Tama, Mas Tama ada ini, Mas Tama guide kita dia di Pekalongan ini, yang punya Mas Tama ini. Mas Tama yang guide. Nah ini ya Mas Dio ya. Wah ini Mas Dio sih Mas Dio. Ini dari stek Mas Dio ya? Bukan, kalau yang ini. Dari cangkok ya? Cangkok. Ini cangkok yang kemarin ya video teman-teman kita ngelihat ya. Cangkok lebih. Ini dari cangkok. Cangkok lebih cepat, akarnya juga udah banyak teman-teman, kuat ini. Ah ini harga berapa Mas Dio? Leo 8.000 ya Mas Dio? Nah, kalau dari sini 8.000. 8.000 teman-teman, silahkan nanti nomornya Mas Dio kemarin sudah di video, nanti saya kasih lagi nomornya Mas Dio di kolom deskripsi ya, tanda panah video bawah, pencet di situ ada nomornya Mas Dio. Silahkan teman-teman. Nah ini ya penampakannya cangkok. Ini boleh nanti teman-teman silakan video call sama Mas Dio ya, Mas Dio ya. Nanti boleh, mana-mana boleh. Yang mau dipilih silahkan ya teman-teman. Ini harga 8.000. Woi ini banyak ini teman-teman.
Berapa ratus ini kira-kira, Mas Dio? Ini sekitar kemarin udah ada 200-an ini, Mas Dio ya? Lebih. Lebih ini, teman-teman. Batangnya gede-gede, teman-teman. Tuh ya. Lebih. Sebesar jari telunjuk lebih ini. Tuh, teman-teman, sebesar jari telunjuk lebih ini. Ah, ini nah, harga ini random. Ini ya random ya. Random, enggak terlalu kecil-kecil. Iya, enggak terlalu kecil. Ada juga yang sebesar sebesar lidi ada, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Budidaya. Ini mumpung murah nih, Mas Dio nih. Ini Pekalongan ini sentranya pertanian lah saya bilang. Nah, ini Mas Tama udah milih-milih nih, lihat. Ini kawan ini memang tukang sensor-sensor ini. Mana yang bagus dibawa sama dia. Ya, Mas Tama. Iya. Dia udah paham betul sama bonsai. Nih teman-teman, aduh berat. Ah, kamera deketin Mas Irul. Nih teman-teman, besar kan? Tuh, 8 ribuan teman-teman. Merapat ya, 8 ribuan ini anting putri. Ini sentranya ini, Mas Dio ini rajin, rajin sekali ya, nyangkok dan lain sebagainya, Mas Dio ya. Memang sentranya ini ya, Mas Dio ya. Iya, benar. Sentra. Mas Dio kalau bilang itu hobi sudah kayak begini nih dari kecil ya pastinya, Mas Dio ya. Ah, dari kecil ya udah ngikut-ngikut sama lihat mamas kok enak maininnya. Nah itu teman-teman, karena memang di sini kalau ini tetap didampingi om yang tadi sih. Ini ya. Tetap dikasih arahan. Diarahin sama saudara ya, sama paman ya, teman-teman. Kalau ibaratkan ayo nyangkok, nyangkok ayo. Nah itu teman-teman, ilmunya di sini terlalu banyak ya, karena memang di sini satu kecamatan ini semuanya budidaya agro tanaman ya. Iya. Ada yang buah, ada sayuran, ada apa bonsai gitu teman-teman. Ah, luar biasa sekali. Ini satu blok. Yuk kita lihat yang blok ini nih. Ini baru tunas-tunas kecil-kecil, nah, teman-teman. Yang ini stek. Ini stek kan ini ya? Stek kalau yang ini. Ini stek teman-teman. Stek. Nah, yang ini stek. Nih. Batangnya kecil-kecil teman-teman nih. Ini sebesar-besar lidi lah kurang lebih ya. Ya, ini tapi kalau stek. Buat saya lebih suka yang stek. Malah mudah ya, mesti ya. Pembentukannya juga ya? Iya, benar. Lebih enak yang stek kalau menurut saya. Tapi kalau buat ground, cangkokan juga ya bagus. Bagus ya. Tapi malah kalau yang stek ini kelebihannya gimana, Mas Tio? Kalau yang stek ya itu tadi yang kemarin saya bilang akar ya. Akarnya ya. Lebih enak disusun. Menurut saya seperti itu. Kalau stek akarnya lebih mudah disusun, teman-teman. Oh, kalau buat ground ya, kalau buat ground. Karena akarnya memang sudah terbiasa dengan langsung ke tanahnya ya, Mas Dio ya. Ini ilmu juga ya, teman-teman ya. Jadi kalau stek itu tadi akarnya lebih kuat duluan dan mudah disusun. Nah, silakan teman-teman yang berminat nanti di bel Mas Dio. Nah, kalau itu Mas Dio yang sebelah sana itu berapa itu, Mas Dio? Kalau yang tinggi-tinggi itu ya? Iya. Kalau yang tinggi sudah di booking. Sudah di booking orang. Wah, sudah diambil orang teman-teman, yuk kita lihat yuk. Tapi boleh dilihat. Kita lihat yuk. Sudah sold out. Ini harganya sama. Sudah selodot ini teman-teman. Sama. Harganya lebih, sama ya. Lebih tinggi. Lebih tinggi teman-teman, cuman sudah dipilih ya, sudah dipilih. Sudah diambil. Sudah terjual. Jangan enggak cepet-cepet teman-teman, itu yang saya tawarin tadi. Itu kalau enggak diambil cepet-cepet ya diambil orang. Ya, itu. Supaya di sini udah pada rebutan karena memang sentranya di sini, karena sekalinya laku ya orang-orang tuh ya udahlah 200 deal, 200 Boleh. Batang gitu. 200 batang deal sekali ngambil 200 batang. Mas Dio, sebelah sini Mas Dio, karena ya itu tadi ada banyak yang pengen ngegrow anting putri itu sebenarnya banyak ya, banyak sebenarnya. Nah teman-teman, ayolah yang mau budidaya nggak usah takut-takut. Atau saya pernah bilang ya dalam video saya yang dulu, kalau takut jangan berani-berani, kalau berani jangan takut-takut. Ya kan Mas Dio ya, cocok ya. Itu teman-teman, ini Mas Dio contohnya kelas 3 SMK, berani berbudidaya, disupport dengan keluarga sama paman beliau. Oke teman-teman, silahkan merapat ya. Sekali lagi anting putri, itu dia harga 8.000. Setelah nonton video ini dan komen ya, yang berminat silakan nanti di bel langsung Mas Dio ya. Kalau memang tidak ketemu, bingung para pemula nonton teleponnya yang sebelah mana, mencetnya langsung aja ke Bonsai Brothers, nanti akan saya sambungkan langsung ke Mas Dio. Oke, ini aja lah Mas Dio ya. Oke. Perjumpaan kita hari ini kita selesai sahabat bonsai, dua konten kita di Mas Dio. Semangat budidaya terus teman-teman.
jangan menyerah. Mas Dio ini contohnya kelas 3 SMK, berani berbudidaya, tahu pikiran ke depan apa yang harus dilakukan. Lakukan yang terbaik sahabat bonsai. Saya pamit undur diri, Mas Dio pamit undur diri, Mas Hirul pamit undur diri, Mas Tama dia lagi sibuk nyemirihin akar. Oke sahabat bonsai, salam bonsai, salam otak kanan, salam bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lihat ini Mas Dio. Ini belum lama nih. Ini belum lama ya? Belum. Itu mana? Iya, ini baru tunasan ini sebulan paling. Ini udah lama ini. Belum ada sebulan. Ya kan, Mak, kamu ngambil ini enggak ada sebulan kan, Maya? Belum ada sebulan di sini. Oh, ini ya masih muda ini ya ciri-cirinya. Ya. Tapi dia dari Cangkok kan. Ini kan tadinya kan kalau permintaan dari teman-teman yang itu los-los. Nah, karena dia kira udah potongin aja biar lebih cepat lunas juga. Karena tadi niatnya ini mau di-ground lagi di sawah. Itu di sawah belakang saya kan ground lagi. Itu di-ground sawah. Sawah itu kalah sama Mak. Enggak jadi juga dijadiin sawah, Mak. Enggak. Jadi ground sekarang ground udah ganti. Anting putri. Sebenarnya tadi ini mau ini, tapi kok. Ya.